Assalamualaikum. Anabila, mungkin gimana kabarnya sekarang? Sepertinya kelihatannya fisiknya baik-baik aja ya. Baik, baik fisiknya, mungkin hatinya yang lagi kurang baik. Ya, kenapa kurang baiknya? Ya, kebetulan hari ini akhirnya saya memberanikan untuk speak up, untuk ngomong setelah sekian lama kemarin. Saya keep banget-banget cerita ini supaya biar saya aja yang tahu dan keluarga terdekat. Ternyata kok sampai ada yang ngeh, netizen sampai tahu dan segala macam. Akhirnya di sini lah aku makanya ngomong. Dan ya memang bener, akhirnya aku bisa ngomong ke, ada yang nanya kan di feed komentar, kenapa kok nggak ada foto suami dan segala macam. Ya memang saya sudah selesai. Nah mungkin kan akhirnya netizen nggak kalau Mbak bercerai. Sebenarnya kapan sih Mbak bercerai? Bercerainya udah lumayan lah berapa bulan. Ya nggak lama-lama amat sih. Maret. Lumayan lah, pokoknya barusan lah. Aku nggak mau nyebutin kapannya, pokoknya barusan lah. Gitu. Cuman masalah juga, kalau masalah udah lama, tapi cerainya barusan. Apa sih yang membuat cerai? Yang membuat memutuskan untuk cerai. Karena ada tuh berita kayak apa gara-gara nggak diajak ke Amerika lah, apalah yang kayak gitu-gitu. Salah satunya mungkin ya, salah satu. Tapi ya balik lagi, aku di sini nggak pengen bongkar aib mantan aku. Aku juga bukan manusia yang sempurna. Aku juga pasti banyak kesalahan. Di sini sih memang lebih tepatnya sih, aku sudah tidak nyaman dan tidak bahagia lah yang batin sih. Poinnya kalau kemarin aku yang menggugat dan aku sudah ngomong bahwa aku yang nggak bahagia lah itu. Nah mungkin salah satunya juga kan kabarnya mau diajak ke Amerika, apakah mungkin kayak janji manis aja atau seperti apa? Aduh, intinya kedepannya nggak boleh, pembelajarannya nggak boleh terlalu percaya sama orang lah ya, jangan terlalu gampang untuk percaya. Kita mending sekarang percaya sama Tuhan Yang Maha Esa aja lah. Kalau percaya sama Tuhan, musyrik nanti saya. Intinya ini pelajaran banget lah buat hidup aku, untuk tidak mudah untuk percaya dengan orang saat ini. Nah untuk perkenalannya sendiri berapa lama sih Mas, sampai akhirnya menikah dan berpisah? Perkenalannya sendiri sebenarnya singkat ya. Oh kenal udah lama, cuma kita gak pacaran. Jadi kayak jarang ketemu, jarang ngobrol via telepon atau WhatsApp. Jadi ya memang singkat banget. Terus ta'aruf jatuhnya. Semua terjadi begitu aja. Lewat ya. Ya sudah, mungkin itu takdir yang memang harus kita jalani. Kalau perkenalan sendiri dari memang dari teman ke teman atau mungkin seperti apa sih? Perkenalannya sendiri sih kenal sendiri kayaknya zamannya sosial media, pet ya waktu itu ya, kalau nggak salah pet ya, zaman-zamannya pet itu sih kayaknya udah lama banget, berapa tahun yang lalu. Cuman ya itu tadi, karena kenal gitu jadinya kurang sama lain, jadi nggak ngerti begitu bebetnya dan kurang untuk pendekatan tuh kurang. Nah mungkin apa sih yang membuat Mbak sendiri kayak kok gue percaya nih sama dia lagi gitu? Ya namanya cinta ya Mas. Balik lagi, mau profesor, mau S1, S2, S3, jabatan titlenya gimana kalau udah kemakan cinta. Ya begitulah. Itulah jadi rungkat ya. Kayak lagu rungkat. Aku ini rungkat banget sih kayaknya. Tapi kalau untuk persoalan sendiri enggak ada orang ketiga apa gitu maksudnya. Jujur enggak ada. Jujur enggak ada orang ketiga. Ini pure benar-benar dari intern aku yang sudah merasa tidak tercukupi nafkah lahir batinnya dan sampai bikin aku depresi kemarin, sampai aku naik berat badan 30 kilo itu se efek-efeknya kemarin. Apa sih yang membuat Anda depresi gitu? Stres, karena aku stres selama berumah tangga ini, aku hancur banget sampai gak bisa ngomong. Kalau untuk Gunung Gini terjauh. Apa yang mau di Gunung Gini? Orang kerjaan juga aku yang dia minta aku gitu. Ya apa yang di Gunung Gini? Nggak ada yang Gunung Gini. Mungkin bisa dibilang berapa tahun sih Mbak mulai dari menikah sampai cerai?
Jadi total hampir 2 tahun pernikahan. 2021 menikah, 2022 punya anak, 2023 selesai. Mungkin dari beberapa tahun itu mulai kapan nih mulai terlihat kayak ini? Setelah tunangan sih. Setelah tunangan tuh sebenarnya udah mulai kelihatan. Cuman disitulah ya mungkin ngedinai terus akhirnya sampai akhirnya merit H plus 7 menikah itu sudah berasa, nggak ada feeling. Disitu saya diposisikan di mana saya harus memilih antara orang tua saya atau suami. Itu yang awalnya tuh dari pikirannya tuh dari